Manji 35. Anji. Wah. Ini berarti lo bentar lagi nyusul reketnya Kevin Sanjaya. Gue yakin ini tembus. Gue yakin. Atas bantuannya tidak oleh Pesiron dan Tunungun. Buat kamera ntar mau sama Ari langsung lelang ngabuburit kalau sekarang karena kan udah masuk apa puasa Ramadan. Kalau kemarin kan lelangnya jam 8 malam ya, sekarang 5:30. Terus kenapa pakai tripod? Biasanya Ibu Dewi Gita yang ngebantuin karena 5:30 kan Ibu Dewi Gita lagi masak, jadi pasang tripod deh. Tapi itu ngapain tuh? Eh, kamu dong. Eh, kamu dong yang kerja, cowok. Malah ngantuk lu mah. Gimana sih? Jangan ngantuk dong. Puasa nih, woi. Jadi nanti Lasso mau ngasih jaket kulitnya dia yang dipakai main udah berapa kali, cukup bersejarah juga, dilepas. Oke. Kita take dulu. Oke. Hai. Assalamualaikum. Halo. Sore ini kamu burit bareng Ari Lasso. Dia mau ngelelang ininya, apa namanya? Jaketnya. Jaket kulit yang bersejarah buat Ari Lasso. Kita tunggu Ari Lasso datang. So, alah, rese, so, jangkrik, kan jangkrik, kalau jangkrik boleh, jangkrik itu kan ciptaan Tuhan. So, kalau gua tuh ngeliatinnya juga cuman baju, kalau lu tuh lihat ngeliatin juga set vinyl, top banget, gila lu. Vinyl mah murah lah. Murah apanya? Kalau Dewa dulu atau lu belum pernah bikin vinil ya? Belum. Ya sama kayak Gigi juga belum. Lu tuh vokalis Dewa dulu kan ya? Dulu. Nah. Dijawab lagi. Kita tahu semua kan gue. Boots, hand, pom tuh. Gak sih langsung kok gue bisa tahan di Gigi. Nah, lu kan mau ngelepas jaketnya. Lu ada enggak di situ jaketnya? Ada, Dok. Mana coba? Ini something really right, ntar ya. Wish gawat pakai bahasa Inggris, Rek. Kalau udah kayak gini, gini. Gue itu kan lulusan sekolah Inggris. Mas Ari, kok gambarnya ngeblur katanya? Sinyal lu jelek di gua juga blur. Oh, ini nih jaketnya ini. Nah, teman-teman, nih jaketnya Ari Lasso yang legend itu. Ini lu ceritain dong ini, sejarahnya. Ini aku beli di Australia, salah satu jaket pertama, jaket mahal, hitunganku ya, yang bisa aku beli tahun 2006. Wow, berarti udah 14 tahun ya? Ini salah satu kesan itu dan yang kondisinya paling mulus. Oke. Tadi dulu, itu basic. Om Ari gambarnya ngeblur, Om Ari gambarnya burik. Ah, serius lo? Ini gantungan bajunya masih politics. Oh. Sebenarnya basicnya bikers jacket ya. Iya. Bike jacket ha. Keren sih, gua demen. Taruh ya, berat. Iya wis. Iya kulit soalnya ya. Berapa? Emang berapa? Pertama 5 juta. Jangan segitu dulu atuh. Bener lo mau 5 juta? Terserah. 4 lah. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, 4 juta. Ayo, silakan.
size-nya medium 4 tuh 800.000. Enak aja lu 800.000. 4 juta dibuka. Bismillah. Ayo silakan. Ri, udah ada? Chan. Oh iya coba. Wah, coba. Lu duduk. Ah iya kelihatan. Itu di sininya tuh putih ya, Soya? Di sininya nih. Iya. Iya. Kelihatan kurus kalau pakai ini, guys. Tapi kan badan lu sama badan gua dari dulu juga enggak pernah gemuk-gemuk amat, ya. Ya, pipi aja, pipi. Yo, pipi aja. So. Yes. Ini jaket ada sejarah yang rada menohok enggak? Lu pernah apa gitu? Pas lagi show. Ya. Begitu gue manggung SLC dari Australia, ini ya kebanggaan gue adalah di acara betul. Apa siapa? Opisik 4,5 juta. Ayo siapa yang nyusul Opisik? Ayo, thank you Opi. Bentar. Ini ada yang naik gede nih, Ri. Siapa Ri? Mujiarto Dodik langsung 6 juta, so. Mantap. Asik. So. Yes. Kan ini 16.52. Lu mau ketok palu pas jam 5 atau gimana? Nah, biar jam 5 ketok palu ya. Jadi masih ada 8 menit lagi. Opisik 6,5. Naik tuh, so. Opisik 6,5 juta. Oke, Mas. 7 juta. 7 juta. Di sini. Anji, jangan muncul doang, Anji. Itu tawar. Iya. Ya, lu dari YouTube banyak banget tuh, Ji. Ayo tawar. Katanya idola tuh. Hah? Mau fisik 8 juta. Gimana official 8,5? Opisik gila di mana nih? Berapa? 10,5. Opisik 10,5. Gema 11 juta. Bukan. Hah? So, tar dulu. Anji 12 juta. Gila anji. Anji 12 juta. Doa saya besok kamu rambutmu tumbuh lagi. Ya. Hah. Diam. Anji 12. Ada yang panas, Demas langsung 15. Langsung ada yang panas lagi. Opisik 15,5 juta. Ya. Lu tau gak 30 detik jaket lu naik ke berapa? 18 juta. 20 juta gila. Opisik. Hah? Serius? Gemas 25. Wajib. Aduh. Kalau lagi mah Opisik 26 juta. Alhamdulillah. Ya. Waduh. Gemas 30 juta. Mang, nanti bantuin program Gemas yang bagi-bagi masker gratis yang buat. Oh, boleh. Oh, itu yang lu suka ini. Posting. Boleh. Manji 35. Anji. Wah. Anji marah, berarti dia pengen beneran. Ini berarti lo bentar lagi nyusul reketnya Kevin Sanjaya. Gua yakin ini tembus. Gua yakin. Tembus.
Gemas, insya Allah uang lu yang lu keluarin berkah buat keluarga lu, buat lu, buat seluruh masyarakat yang dekat sama lu dan sebagainya. Amin. Gitu. Dan dikembalikan dalam bentuk yang lebih hebat lagi. Nah, itu yang pasti. Anji, 42 juta. Anji. Anji, 42 juta. Anji 42 juta. Anji, 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 Anji. Benar. Dia tadi pasti nanyain Wina tuh. Win, gimana nih? Boleh lah. Boleh. Kita ngadu domba orang ini dosa enggak? Bukan, kan ini untuk donasi, untuk kebaikan orang. Makin gede makin bagus. Anji 42 juta, Anji 42 juta. Shh. Siap? Siap dengar? Gemas. 50 juta. Menyusul reketnya Kevin Sanjaya. Uy. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Banget, gila lo. Oke, kurang 1 menit. 1 menit? Ya benar, 1 menit. Masih tetap di game, Mas. 50 juta. Apakah Ari Lasso akan mengetok palu pada saat tepat jam 17.20? Di game, Mas. 50 juta. Injury time, diri. So. 29. 27. 25. Ya. 20. Iya. Yeah. 18. Iya. Yeah. 15. Iya. Yeah. 10. Yihiu. 5. 5. 4. 3. 2. 2 setengah. 1. 1 setengah. Oke. Okay. Ketok palu. Gemas. Thank you banget Gemas. Luar biasa. 50 juta. Oke, Man. Ya wis. Tahan dulu, so. Sebelum lu tutup, pertama gue mewakili Gas Peduli, Mameli juga thank you banget lu ngasih barang. Ternyata ini bener-bener rekor, gue enggak nyangka bisa sampai 50 juta satu barang. Nah, terus yang gue pengen terakhir adalah dari lu untuk masyarakat supaya penyebaran COVID-19 ini tidak tambah, karena ini gawat gitu. Dan silakan lu ngomong apa? Ya, untuk teman-teman semua, ini saat-saat yang berat untuk kita semua. Untuk semuanya, ya. Pasti akan sangat berat menjalani ini, tapi kalau bisa tetap kreatif, tetap berpikir, kalau bisa berbuat orang lain, untuk orang lain berbuatlah. Kalau tidak bisa, at least you keep yourself and your family stay safe at home. Yap, betul. Supaya penyebarannya enggak nyebar. Suasana yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita, bahkan di film pun enggak pernah ada cerita kayak gini. Betul. Betul. Dan ini kita alami, teman-teman. Selama lu lahir, dari lahir sampai sekarang, selama gua dari lahir sampai sekarang belum pernah ada kan kejadian seperti ini. Mm-hmm. Pernah banget. Oke. Okay. Thank you so. Ayo. Bye. Thank you so. Bye. Bye. Wah, salam. Thank you. Thank you so. Ya. Yeah. Maaf lahir batin. Thank you so. Silakan out. Alhamdulillah selesai sudah lelang jaketnya Ari Lasso tadi. Gak nyangka banget ternyata laku sampai 50 juta. Ini rekor. Rekor kemarin itu dipegang sama rekatnya Kevin Sanjaya 40 juta. Tapi sekarang terpecah rekor ini sama Gemas.official. Itu gerakan masker untuk Indonesia. Terima kasih banget. Mudah-mudahan Gas Peduli, saya dan Meli bisa amanah untuk menyampaikan seluruh donasi yang terkumpul di lelang saya dan di Gas Peduli. Titip pesan aja tadi dari Gemas bahwa di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya kalau kita saling mencintai saudara kita, tidak melihat perbedaan, tidak melihat apapun itu, cinta itu bisa terjadi. Dan itu sangat luas sekali artinya. Saya kira bantuan 100 ribu perak atau mungkin 10 ribu perak pun untuk saat ini itu sangat berguna. Tapi ini sampai 50 juta, ini di sini tidak ada batasan. Untuk tolong-menolong sesama saudara itu tidak ada batasan gitu. Jadi terima kasih banget atas pelajarannya bahwa kita kalau bisa mau tolong-menolong sesama tanpa melihat apapun itu, bahwa kita adalah satu saudara,
insya Allah Indonesia akan tetap jaya, Indonesia akan tetap makmur, sejahtera, dan persaudaranya semakin erat. Terima kasih banget yang sekarang tadi masuk ke Instagram live saya. Ada Anji, ada Gemas Official, ada Opisik, Ari Lasso, makasih banget yang udah ngasih jaketnya sampai 50 juta. Sekarang kelelang, mudah-mudahan semuanya berkah, berkah, berkah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Thank you.